aku yuk bikin chicken katsu curry buat Chloe. Oke, lanjut yuk bikin chicken katsunya. Ini rendam ayam dengan air lemon, lalu bilas sampai bersih. Lalu dada ayamnya aku potong sedikit aja, kemudian pipihkan ayamnya. Terus aku tusuk-tusuk pakai garpu biar bumbunya meresap. Ini aku masukin bawang putih cincang, kecap asin, lada bubuk, tambahkan garam, aduk rata. Lalu marinade sebentar. Kemudian kita siapin 2 telur, kita kocok. Kemudian tambahkan lada bubuk dan garam, aduk-aduk lagi. Kemudian siapin tepung terigu dan garam, diaduk rata. Terus masukin air juga ke dalam tepung terigu ini biar jadi adonan. Lalu celupkan dada ayamnya ke telur, ke tepung terigu, dan tepung roti. Ratakan, kemudian baru deh kita air fryer. Ini tanpa minyak loh, Ma, karena pakai air fryer jadi lebih sehat.